Video ini merupakan dokumentasi proses pembuatan panel controller yang kami bagi menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama, persiapan. Persiapan dilakukan dengan melakukan breakdown dan pembagian job desk untuk setiap divisi, serta pembuatan timeline pengerjaan dengan target waktu yang telah ditetapkan. Tahap kedua, perjalanan divisi elektronika. Tahap awal yang dilakukan divisi elektronika adalah pembuatan desain, skematik, dan board atau PCB menggunakan software Altium. Selanjutnya adalah proses pencetakan PCB. Proses pencetakan PCB dilakukan oleh jasa profesional. Proses pencetakan oleh GLC PCB memakan waktu kurang lebih 4-7 hari, tergantung jumlah PCB yang akan dicetak. Kami melakukan pencetakan PCB sebanyak 50 unit. Segera setelah PCB datang, kami segera melakukan proses pemasakan komponen elektronika. Proses ini harus dilakukan secara benar agar tidak menimbulkan arus hubung singkat yang akan mengakibatkan kerusakan pada komponen. Dan ini adalah hasil breakout board dari sistem controller CNC plasma cutting yang kami buat. Tahap ketiga, perjalanan divisi mekanik. Divisi mekanik mengawali pengerjaan dengan membuat desain 3D dari panel controller untuk menghitung dimensi dan menentukan layout dari komponen elektronika. Ini merupakan desain pertama kami untuk pembuatan panel box ini. Proses selanjutnya adalah pemotongan material plat. Untuk desain pertama ini, kami menggunakan plat dengan tebal 1,6 mm. Nah, proses pemotongannya ini dilakukan dengan mesin CNC juga. Dan mesin CNC yang kami gunakan juga menggunakan BOB dan THT sensor yang sama seperti yang kami buat saat ini. Dan hasilnya tentu saja rapi dan halus. Untuk membentuk plat hasil potongan menjadi kotak seperti pada desain 3D, dilakukan proses bending atau pembengkokan plat besi dengan mesin bending itu sendiri. Untuk memperindah desain dan estetika dari tampilan panel box, dilakukan proses pengecatan. Kami menyesuaikan warna cat dengan desain 3D yang telah kami desain sebelumnya.